Baik, kita kembali berdiskusi di persepsi. Terima kasih kepada penonton yang setia bersama dengan kami kerana topik ni seperti mana saya cakap tadi sangat-sangat penting, dan kalau kita tak ambil cakna, kita akan menghadapi masalah. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kepada penonton Farah, kita terkenal dengan adat ketimuran kita. Sopan santunnya, jalan depan orang tunduk, yang cium tangan bila salam dan sebagainya. Tetapi doktor, bila kita masuk kereta, kita start enjin, tiba-tiba jadi naik share, jadi macam orang lain, karakter berubah, jadi macam something. Jadi kenapa ni doktor, pandangan doktor? Okey, daripada pendapat saya, kita tak boleh katakan sopan santun tu apa tu untuk kesemua hal. Sebab dari segi adat ni, kita katakan sopan santun, kita salam, kita salam, semua tu cakap lemah lembut. Itu ialah satu bentuk budaya, sifat orang-orang timur. Dan kalau kita tengok, kalau kita pergi Thailand ke, kita pergi Indonesia, kita pergi Cambodia, semua kan, semua tu sebab orang Asia Tenggara ni dia memang terkenal dengan sopan santun, lemah lembut. Jadi bila bila masuk bab jalan ni, dia lain sikit. Sebab dia adalah satu yang baru. Dia adalah satu, kita sebagai seorang manusia, kita nak handle kenderaan tu, kemudian kita nak bawa di jalan. Jadi masa itulah segala apa bentuk sikap saya nampak dia lebih kepada, kita katakan kadang apa ni, selfish. Pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. Itu yang salah satu masalah dia lah, yang selalu kita bawa. Sebab kita mesti ingat, kita guna kenderaan jalan tu, ini adalah satu kemudahan, kemudahan awam. Jadi kita berkongsi. Jadi bila kongsi tu, maksudnya kita mesti bertolak ansur. Tapi sikap ini yang susah, yang kita nak tanamkan dalam sosial ni. Walaupun bersopan santun macam mana pun, tapi kalau sikap tak boleh bertolak ansur, kan kadang-kadang orang tu nak bagi signal dia nak masuk, bagilah kan, kita bagi masuk kan. Tapi kan dia tak nak bagi masuk, dia akan pergi kan? dia lagi laju. Padahal sebelum tu dia tak laju. Bila ada orang bagi signal, sebab ini yang daripada kajian kita kan, bila dapat tanya kenapa, sebab saya ada satu, kita buat simple study, kenapa orang kita tak guna signal. Nampak tak, bila dia nak masuk, dia nak pergi kiri, dia tak bagi signal, dia nak tukar, dia tak bagi signal. Sebab dia kata kalau dia bagi signal, dia lagi tak boleh masuk. Sebab bila orang tu nampak dia bagi signal dia nak masuk, lagi laju, dia akan lagi laju, dia tak nak bagi masuk. Kenapa macam tu doktor? Kenapa jadi macam tu? Ini macam satu misteri. Ini satu masalah kita ni. Kita balik kepada pendidikan ni. Jadi kan, kita kena tengok lah macam mana cara dia. Mungkin dalam di sekolah kita kena ajar. Jadi yang saya lihat ialah, sebab saya seorang jurutera trafik, saya akan selalu relate balik kepada aliran trafik. Jadi ini kita kena, mungkin satu yang kita kena fahamkan di dalam sekolah mandu ni. Saya sebutkan sekolah mandu, di sekolah-sekolah rendah pun, kita mesti, tujuan dia ialah untuk pastikan aliran sentiasa bergerak. Kalaupun 10 km sejam. Tapi doktor, celah sikit lah kan. Kenapakah kalau waktu kemalangannya mesti slow? Maka macam nak tolong tu, dia kan tak tolong. Yang slow tu di jalan yang sebelah lain. Adakah kerana kita terlalu prihatin? Tadi juga. Ini berlaku juga di negara-negara lain. Ini adalah satu sikap pemandu. Dalam bahasa Inggeris dia panggil rubbernecking. Macam tengkuk dia rubbernecking dia boleh. Jadi macam tengkuk dia getah. Sebab dia memang bila ada kemalangan ni, dia suka dia nak tengok. Dia nak tengok siapa, apa kemalangan tu, apa dia yang berlaku kan. Jadi bila macam itu, sebenarnya ini tak elok. Sebab dia akan jadi yang kita panggil kemalangan sekunder. Kemalangan yang kedua. Sebab kemalangan tu belah sana. Jadi disebabkan kita sebagai kita pemandu, kita bawa, kita perlu nak pandang ke depan, kita nak tengok kan. Bila kita pandang ke sini, kita miss ya, kita punya kata konsentrasi tu. Jadi akan berlaku kemalangan. Jadi ini banyak kes juga. Jadi mana bila kemalangan pertama berlaku di sebelah sana, kemalangan kedua berlaku di sebelah sini. Dan dalam memang kalau di negara luar pun dia akan ada satu isu, dia panggil rubber necking. Saya nak tanya juga sebenarnya kan doktor kan, kalau kita rasa nak accident lah kan, apa patut
Bukan nak accident lah. Nak accident bukan. Tiba-tiba terlaju ke apa kan. Yeah, yeah. Tapi apa yang patut sebagai pemandu kita buat kalau dalam keadaan dramatik macam tu kan? Dramatik. Kalau bercakap pasal kemalangan ni, kalau nak berlaku tu kadang-kadang susah sikit lah. Sebab dia, kemalangan ni dia berlaku dalam, kita panggil mili saat. Dia mili saat, dia bukan saat. Dia mili. Jadi kalau satu saat tu cepat-cepat, mili saat dia berlaku tu habis. Sebab kadang-kadang kita tak sempat. Dan sebab itu yang dikatakan bila kita jalan, bila kita design dalam pemanduan sekolah mandu, dibagi tahu kan. Kadang kita dibagi satu contoh, tiga kenderaan kita bila bawa jarak tu, mesti tiga kenderaan di hadapan jarak dia tu. Dia bagi kita secara satu orang katakan bagi tak agak lah. Tapi ada ke orang yang bawa dengan jalan tiga kenderaan? Dia bawa tu. Jadi dia lebih kepada ini, kemalangan tu akan dia berlaku, kita katakan crash. Ya, apabila kita bawa dia, kita ambil kira apa kita panggil persepsi, reaksi dan dia punya masa. Jadi kita bawa, kita nampak nak berlaku. Jadi kita akan proses lah. Otak kita ni akan proses apa nak buat. Nak break, nak elak, itu semua. Jadi proses tu dia makan masa dalam 1.5 saat, 2 saat, ikut pada orang. Kalau orang kata orang tua ni, dia mungkin dia slow sikit. Ataupun yang tua itu dikatakan kalau memandu di bawah influence alkohol, dadah apa tu, otak dia slow sikit. Jadi dia bila proses tu slow, kemudian dia punya reaksi selepas 1.5 saat tu, baru dia nak break. Kalau baru dia buat orang katakan satu keputusan, satu lima saat tu tak buat lagi. Jadi bayangkan kalau kita bawa kereta 110 km sejam, dalam masa 1.5 saat tu kereta kita dah ke mana? Betul. Jadi sebab itu dikatakan jangan ikut terlalu rapat. Betul. Kalau kita ikut rapat, jadi kalau depan tu break, kita nak proses tu, depan tu break, kita nak break. Tapi dalam kita nak proses tu, kita dah jalan. Sebab itu ada belanggar tu. Okey, baik. Betul. Betul, satu benda sangat menarik benda ni. Betul. Jadi, Puan, saya nak tanya. Ini memang sangat-sangat hangat lah sebenarnya pertanyaan ni tentang AES. Saya tahu para penonton pun ada yang nak tertanya-tanya tentang hal ini. Sistem penguatkuasaan automatik AES kita ni. Bagaimanakah sistem ini dapat membantu mendisiplinkan pemandu-pemandu kita pun? Okey, baik. So, AES ni adalah termasuk dalam aktiviti-aktiviti intervensi penguatkuasaan. So, dalam penguatkuasaan ni selalunya kita mementingkan kebolehlihatan ataupun kewujudan adanya secara fizikal, contohnya polis trafik sebelum ni di tepi jalan. So pemandu pengguna jalan raya akan persepsinya akan diproses. Maksudnya di sebelum ni mungkin 120 130 km sejam, bila mungkin belum nampak pun dekat Waze dah ada dah pun kan polis trafik, so dia dah slower kan, dia dah slow down. So faktor kebolehlihatan itulah yang paling penting dalam penguatkuasaan. Jadi disebabkan isu-isu mungkin bila kita gunakan polis trafik, kita gunakan tenaga manusia yang melibatkan jangka masa yang panjang, dia 24 terhad. jam. Jadi keterhad tersebut menyebabkan kita memilih untuk menggunakan mekanisme lain yang boleh kita gantikan had sebutlah. Tapi kan Puan, kadang-kadang kita lihat kan Farah, waktu depan AS semua baik, bawa tawaduk, habis aja AS, lepas tu terus laju. Minta maaf lah saya nak cakap, kadang nampak hipokrit sikit kan benda ni. Jadi Puan nampak macam mana? Yalah, mungkin kita berpandangan begitu sebab kita, persepsi kita adalah berdasarkan apa yang kita nampak. Maksudnya basis ataupun sebab kenapa dijalankan AES atau diletakkan mesin-mesin tersebut di tempat-tempat tertentu itu mungkin di luar pengetahuan kita. Jadi perkara-perkara begini yang dijalankan oleh pihak-pihak yang tertentu tersebut ada sebabnya. Jadi kalau setakat ini AES dalam pelaksanaannya akan dijalankan di 831 black spot area di seluruh Malaysia lah. Jadi 831 black spot titik hitam ini adalah
kawasan paling tinggi berlakunya kemalangan dan juga kematian jalan raya lah. Jadi pada masa sekarang ini 831 ini belum berjalan secara sepenuhnya, tapi pilot ataupun pra uji sedang dijalankan di 14 lokasi. Jadi 14 lokasi ini adalah lokasi-lokasi hitam maut, yang mana banyak kes-kes maut dan kemalangan berlaku. Jadi pihak berwajib ini memilih tempat-tempat tersebut berdasarkan kes-kes tersebut dengan tujuan utama untuk mengurangkan kadar kemalangan di tempat tersebut. Jika bat sebut tadi berkenaan hipokrit, memanglah kita nampak secara direct umpama hipokrit, tapi unsur visibility ataupun kebolehlihatan tu berkesan di situ. Sangat berkesan sebab bila sahaja orang nampak, jadi persepsi dia untuk ditangkap, ini istilah psikologi. Jadi kajian begini dijalankan oleh pihak Myros, persepsi untuk ditangkap sesuai dengan rancangan ni, persepsi kan. So persepsi untuk ditangkap ni sedang berjalan, diproses dalam pemandu ataupun pengguna jalan raya. Dia rasa dia macam nak ditangkap, nak disaman. Jadi mengurangkan sikit dia punya agresif, dia punya apa ni, keinginan dia untuk apa ni, bawa dengan laju, melanggar peraturan jalan raya. Jadi ada sikit takut di situ. Dan apa tu AES yang menyebabkan orang memperlahankan kenderaan dan mengurangkan kemalangan orang? Tapi kan orang-orang kata, adalah dakwaan mengatakan untuk memasang lampu isyarat lah ya puan, bukan kota kematian. Kalau berlakunya apa kata kematian di tempat itu, barulah nak pasang lampu isyarat. Sebab saya ada pengalaman di sini di Kulim, di mana di depan tu setelah seorang remaja digilis lori, baru dipasang lampu isyarat. Mengapa perkara ini terjadi dan adakah benar? Ada kota tersebut puan? Benar dan ada sebabnya. Jadi bila saya rasa perkara ini memang lebih lebih pakarnya Dr. Hussain lah, yang berkaitan dengan aliran trafik, trafik volume, keselamatan jalan raya. Jadi bila kita sebut tentang pemasangan lampu isyarat, ada warrant tertentu yang kita perlukan ya Dr. Untuk menentukan kriteria yang diambil kira untuk menentukan lampu isyarat itu perlu dipasang di situ atau tidak. Jadi ada tiga warrant utama, iaitu yang pertamanya tentang aliran trafik, trafik volume, berapa banyak trafik di kawasan tersebut, persimpangan tersebut. Contohnya jika saya ingat-ingat lupalah ya, 500 di kawasan bandar, 350 trafik di luar bandar. Dan juga ambil kira juga lane, berapa lane, dua lane, tiga lane ataupun highway mungkin lainlah kan. Jadi aliran trafik ini merupakan warrant yang pertama. Yang kedua ialah keselamatan pejalan kaki. Keselamatan pejalan kaki yang berada di persekitaran simpang tersebutlah, yang mungkin menggunakan sekolah, menggunakan kemudahan awam lain. Jadi ia juga diambil kira. Dan yang ketiga tentang figure kemalangan yang berlaku di tempat tersebut. Jadi benarlah sebenarnya Farha. Cuma warrant tersebut, jika salah satu tersebut ternyata berlaku, jadi keputusan untuk memasang lampu isyarat tersebut akan dipertimbangkan dan mungkin dipasang di situ. Sebenarnya puan. Baik. Kita dah nak sampai ke penghujung rancangan kita, kita nak kalau boleh doktor mungkin boleh buat satu kesimpulan, dan dalam masa yang sama juga kita nak tahu pendapat doktor, adakah pembelajaran pendidikan tentang jalan raya ni kita perlu mulakan daripada sekolah dengan lebih serius? Sebelum ni memang ada, tapi dengan lebih serius modulnya. Memang kalau dah kita bincang ni, isu utamanya ialah mengenai manusia. Jadi, memang eloklah pendidikan ni kita mula daripada kecil lagi. Sebab itu disebabkan sekarang ni yang sejak tahun 2007 yang kita dah mulakan pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. Ia adalah berasaskan kepada yang kita nak lentur buluh dia daripada rebungnya. Sebab ini yang satu isu yang kita harapkan. Sebab itu sekarang dah ada pendidikan keselamatan jalan raya ni, harapan dia ialah mungkin 15 tahun 20 tahun yang akan datang, kita dapat lahirkan generasi pengguna jalan raya yang lebih berhemah, yang memang you know, lebih itu. Jadi untuk kita nak capai untuk kita nak turunkan kemalangan jalan raya ni, sebab bila yang ada sekarang ni ialah mereka yang dia dah mindset dia dah ada. Bila dia pergi driving school, dia nak dapat lesen aja. Jadi kan dia boleh shut down
Dia boleh dia tutup, dia ikut arahan kan. Okey, buat ini apa semua. Bila dia dapat, kemudian resen tu dia akan balik kepada asal dia. Asal. Sebab itu kalau kita tengok yang P. Kau nampak dia jalan kan? Yang kereta yang ada P tu, kalau dia saya nampak dia lagi laju daripada yang kereta yang lain. Habis kau dibawa masuk keluar kan. Betul. Ah, yang ada P. Itu ialah disebabkan isu yang nampak itulah. Sebab itu yang konsep pendidikan selamatan raya ni itu. Cuma kita nak tengok dari segi kebersihan, kita nak tambah-tambahkan modul. Ya, betul. Apa adalah? Apa patut pencegahan dan penyelesaian yang perlu kita lakukan? Dan seterusnya, puan boleh simpulkanlah metode kita hari ini. Seperti yang Dr. Hussain sebut tadi, unsur pendidikan sama ada dalam bentuk modul pendidikan di sekolah, modul pendidikan di peringkat tadika, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, termasuk juga kempen yang kita sebutkan awal tadi, itu semua adalah unsur-unsur pendidikan keselamatan jalan raya yang termasuk dalam cara ataupun intervensi yang kita jalankan untuk mendidik pengguna jalan raya. Dan inilah pencegahan yang terbaik. Kan? Dan memang disebutkan dalam agama kita, mencegah itu lebih baik daripada merawat kan. Dah sakit, dah luka, baru nak bawa ke hospital, mungkinlah boleh juga selamat. Tetapi melibatkan kos yang tinggi, melibatkan kehilangan pekerjaan dan macam-macam lagi lah. Tapi mencegah ini memerlukan pada satu tahap sebelum berlakunya kemalangan. Jadi bila memikirkan tentang intervensi ataupun aktiviti-aktiviti program untuk membantu, menyokong keselamatan jalan raya yang lebih baik di negara kita, kita memerlukan intervensi yang melibatkan sebelum kemalangan, pre-crash ataupun sebelum, termasuklah kempen. Jadi bila kita kata kempen itu tidak berjaya atau kempen itu berjaya atau tidak, bukan disebabkan kempen itu semata, tapi banyak faktor lain yang lebih kompleks yang perlu kita ambil kira, termasuklah pengguna sendiri, tahap mentaliti, tahap pembelajaran, tempat di mana, mungkin luar bandar, bandar pun berbeza juga tahap penerimaan kan. Jadi semua faktor-faktor tersebut perlu diambil kira untuk kita andaikan sama ada intervensi kita tu berkesan dan telah dijalankan dengan cekap. Dan sudah pastilah dari segi kita sebagai seorang Muslim baru je melalui madrasah Ramadan kan. Dalam Ramadan pun kita diajar untuk bersikap baik apa semua kan dalam usaha. Jadi kita pun ada unsur akhlak dalam Islam kan. Jadi kalau dalam kehidupan harian kita pun kita nak jadi baik kepada orang lain, samalah kisahnya di atas jalan raya. Sekali kita menampak atas jalan raya, kita kena fikirkan orang keliling yang berada. Kita semua tu perlu diselamatkan bersama kita. Ya, betul-betul. Jadi kita perlu ingat pada diri kita supaya ketika memandu bukan fikir mengenai diri kita saja, tapi juga kepada orang lain juga. Betul kan, Pak? Betul tu. Okay. Jadi kita ada bingkisan yang kami sediakan untuk anda semua. Kita lihat pendapat orang ramai tentang isu ini. Bagi pendapat saya, memang setiap kali musim perayaan tu mesti ada kemangan-kemangan berlaku kat mana-mana je. Cuma mungkin Allah lebih sayang sebab masa tu bulan Ramadan. Lagi satu, memang orang fikir kalau nak balik kampung tu jam. So masing-masing ambil peluang, rebut peluang, so cepat sampai cepat. So memang orang akan lajukan keadaan. Saya rasa kempen op sikap semua, op cantas semua tu berkesan. Memang kes kes kemalangan menurun, tapi dalam masa yang sama sikap pengguna tu juga perlu prihatin, kena berubah juga, tak perlu nak kena ikut peraturan semua. Saya menekankan sikap pemandu jalan raya yang tidak sopan gitu. Seperti pemandu teksi yang tidak memberi lampu signal keluar simpang tanpa menengok kiri kanan boleh menyebabkan kemalangan. Itulah sikap manusia rakyat Malaysia yang tidak bertemadun, yang suka sambil lewa atas safety jalan raya, tidak ambil berat atas apa ni kebaikan jalan raya. Sikap pemandu boleh kadang-kadang yang boleh menyumbang daripada berlakunya jalan raya dengan dia tak berhati-hati memandu dengan laju. Kadang-kadang masa dia memandu tu dia bercakap gunakan handphone pun ada. Kadang dia bergurau-gurau pun ada. Daripada segi kemalangan, nak kurangkan daripada segi pemandu lah. Kalau boleh biarlah drive dengan elok kan. Kebanyakan kereta-kereta ni lah yang buat fall. Ya,
baiklah para penonton, pihak berkuasa telah sedaya upaya mengekang peningkatan jumlah kemalangan, namun soal keselamatan jalan raya menjadi tanggungjawab setiap individu dan bukannya tanggungjawab pihak berkuasa ataupun kerajaan semata-mata. Betul tu. Usaha mensifarkan nahas jalan raya tidak kira sama ada sempena perayaan maupun di luar musim perayaan bukanlah satu perkara yang mustahil. Dan oleh yang demikian, setiap pemandu haruslah mempunyai komitmen yang tinggi semasa menggunakan jalan raya supaya menjaga sikap dan tanggungjawab untuk pemanduan yang berhemah dan menjamin keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Betul. Jadi sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ingat, persepsikan diri anda. Untuk mencari jawapan yang pasti, ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam.